Ya. Niki Pak Timbul ya. Nggih. Pak Timbul. Nah, niki peternakan ayam niki mun sampun pinten tahun kene? Mulai 2010. 2010. Iya. Niku diawali dari berapa ekor ayam? 2000 asalnya. 2000 ya, asalnya. 2000 ekor di bawah ya. Sampai sekarang jadi sudah. Yang ini kemitraan Mas sama Pak Wajik Kambingan, yang di bawah punya saya sendiri. Oh, begitu. Ya. Terus ini hari raya ini gimana, Pak? Perkembangannya. Perkembangannya hari raya ndok macet. Macet dah diambil ya, itu nanti masih diambil berapa hari. Oh. Ya ini telurnya sampai 4 hari ya. Iya. Enggak diambili Mas ya. Harganya ya rendah sekarang ini. Jadi belum diambil itu karena memang karena macet, Pak. Macet, kan prei ya. Kan gitu ya. Ya. Hari lebaran tuh banyak yang prei karyawannya. Iya. Dari Pak Waji itu tadi enggak diambil, baru diambil sekarang itu di bawah itu. Macet ya. Kait diambil ya. Tapi kalau untuk soal harga bagaimana? Harga ya sekarang ini popoan apa enggak 14 berapa ya? 14.7 kemarin. DO ya. Oh, DO iya, itu harga kandang. DO harga kandang. Harga, iya, harga kandang. Nah, sampai sekarang ini selama proses dari dulu sampai sekarang kendala-kendala yang masih sering terjadi apa? Kendalanya itu ya kalau telur murah itu, Pak. Telur murah. Iya, kalau telur murah itu kan ya ternak ya banyak yang kolab ya. Banyak yang kolab. Iya, banyak yang kolab. Langsung ya. Iya. Ya kolab kan telur sampai kemarin harga 13 berapa? 13,5 ya. Kan kan enggak nutup untuk makan. Untuk makannya ya. Hasilnya untuk beli pakan enggak nutup. Itu belum perawatan yang belum, lainnya. Iya. Minimal harusnya 15 ke atas minimal ya. Kalau untuk sekarang kondisi sekarang harga ya, popoan Pak ya. Kan 14.7. 14.7 ya, untungnya enggak ada kemungkinan pakan larang. Masih kurang berarti hitungannya ya. Kalau ini bicara tentang kualitas telur sekarang dengan yang dulu-dulu mungkin ada perbedaan. Telur itu tergantung ya, tergantung pakannya Pak. Kalau pakannya itu baik ya telurnya ya gini. Cerah-cerah baik-baik ini. Kira baik kan. Seperti ini. Tapi iya baik. Baik ya. Iya. Kualitasnya tinggi kalau gini. Kualitas tinggi. KDPT umurnya masih muda. Kalau sudah tua ya enggak bisa, Mas. Sudah tua. Ya. Perkiraan sampai berapa, Pak? Kalau di sini sampai 2 tahun lebih, Mas. 2 tahunan. Iya. 2 tahunan. Tapi terus tetap regenerasi terus iya, seperti tadi yang kan, kan ada kuletan ya, tadi kuletnya ganti yang tua. Yang sudah tua nanti ke dijual ya, apkir namanya. Diapkir sudah mulai berkembang banyak ya Pak ya. Ya ada ketingkatan. Kalau ada telur harganya sampai 16-17 ya lumayan, tapi kalau terus di bawah 15 ya wis ala-ala sudah iya terus bertahan untung aja. Sebelumnya itu, sebelum 2000. Pokok tahun ini mah 2016 tengahan sampai sekarang. Peternak pitik petelur enggak enak Mas, harganya telur jual tuh terus. Iya. Sudah mulai banyak yang iya, banyak yang apa ya, usaha ya. Usaha banyak yang bikin ternak. Rupa-rupanya memang gitu. Yang kemarin hari raya yang tahun 2016 Mas, itu telur sampai 22. 20. Sekarang ya hari raya per pekan ini berapa 17 berapa paling tinggi 18.7. Jadi tidak seperti dulu Mas. Tidak seperti dulu. Karena faktor apa enggak tahu kan. Iya. Kita itu orang kecil Mas tahunya wis diramut wis apa. Sudah ada yang mengurusi tentang pasar ya sendiri. Iya, pasarnya ada ngurusi. Dari pasar kan kalau saya ngeramut makani. Wis itu. Nrimo ing Pandum. Iya, nrimo ing Pandum. Ternyata ning kayak ngeten ya tentu bumbu nah ini ku ya siku ini Pak. Nah ini mau kirim no ini ku diambil juragan Pak, mau kirim pasar gini. Kemungkinan pasar Probolinggo. Kalau yang belum diambil kira-kira ini besok kemungkinan. Besok ya, kan baru anak bu karyawannya baru kerja hari ini. Masuk kerja mulai hari ini, mulai tapi, hari ini tadi minggu sampai sekarang sampai wingi tutup berapa ya, 3 hari ya, 3 harian 3 hari tutup berarti ya telurnya sampai dobel-dobel ya. Berarti di pasar sana ya ada yang mungkin kurang gitu ya, stoknya ya. Kemungkinan kan semua prei ya. Libur semua. Libur. Ada libur. Berapa hari? 3 hari, 4 hari. Gitu nggih Pak nggih. Kalau partai kecil ya diantari pakai sepeda, kalau itu kan banyak Pak, sekali angkat 2 ton.
jadi masih belum anu. Nggih pun Pak, matur nuwun sanget niki wau pun tanglet-tanglet. Wonten niki wau wonten kesabaran niki wau. Pembelajaran. Monggo-monggo. Matur nuwun sanget. Sami-sami. Bu Sinten? Bu Sutinem? Hani? Bu Sinten? Butun. Sinten? Butun. Butun. Bu Na? Bu Na? Bu Butun? Bu Su. Bu Su? Nah, lalu niki mau? Tasik Pondes. Niki, anu, arane Pondes? Pondes Prambang. Pri. Ngaten niki anu, napa? Kadhe piye, Mbak? Mboten buruh niki, Pak. Oh, buruh. Mboten anu, ah? Mboten prairiayan. Mantun riayane. Selung dino mekan, Pak. Selat mane. Riayane selak. Hamel lontong. Lontong. Temendit mboten niku. Oh, lencer. Nyangoni. Iya. Lo Malang mriki mawon. Malang. Kata pian, Mbak. Lah niki anu, teng pundi anu ni nanem ing antri. Saben pacinan. Sabene. Pasar lagi nang. Iki di napa niki mau arane? Bondes. Bondes. Langsung nyambut tamu. Iya. Iya ni si, iya iya iki si. Bu, pun niki mau bukan ngapunten ngerepoti mawon. Matur nuwun nggih, Bu. Lha tak mlampah-mlampah malih. Nggih, monggo.